warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bang John ya. Oke, di video kali ini jadi Bang John mau nerusin video yang kemarin, yaitu mobil L300. Jadi di video kali ini Bang John tuh mau ngeliatin sudah berapa persen, yaitu sekarang tuh tinggal finishing. Jadi tadi siang anak-anak baru nyelesain kerjaan yang ini ya, yang custom-custom. Sekarang Bang John mumpung pikiran sama otaknya lagi plong ini, karena tadi rame banget di toko, jadi Bang John nggak sempet ngevlog. Jadi hari ini Bang John mau ngeliatin sudah berapa persen, terus Bang John mau ngeliatin juga proses ini ya, custom spion. Jadi spion yang mobil L300 itu, jadi Bang John itu udah kita custom, terus kita rombak lagi yang dulunya itu seperti ini ya. Nah, ini orisinilnya dari L300 pick up seperti ini. Jadi dia yang satunya itu dia maju, nggak nempel di pintu, enggak. Nah, jadi Bang John mau ganti pakai mobil Cayla. Nah, seperti ini. Ini bentar. Tuh, mati ini. Nah, jadi seperti ini. Ini punyanya Cayla, dia udah elektrik, dia juga udah di track. Jadi Bang John mau custom pakai ini. Ih, kelihatannya tambah cakep ya. Cuman ini kita harus ngereko-ngereko lagi, yaitu di dudukannya. Karena apa? Ini dudukannya terlalu panjang ya. Jadi kalau dilihat itu gimana ya, dia agak mengganggu pandangan dari dalam. Jadi yang ini nih, nah yang ini tuh terlalu panjang. Jadi kalau kaca dibuka atau dilihat dari dalam itu sangat mengganggu ini ya, pandangan dari dalam. Dia mengganggu banget itu pandangan dari dalam. Jadi seperti ini ya, gimana ya? Duh, saya sendirian loh. Bentar, saya turunin kacanya. Oh iya, ini juga udah power window. Ish, ngevlog sendiri susah ya. Oke. Nah, tapi enak kalau malam-malam gini tuh ngevlog tuh tenang. Nah, oke. Jadi seperti ini. Kan dia sangat mengganggu pandangan dari dalam. Seperti itu. Jadi ini kita potong nanti. Ininya kita potong jadi slim nantilah, biar ini hilang tapi tetap dudukannya tetap kuat ya. Oke, seperti itu. Nah, oke, ini spion orinya punya mobil Cayla ya. Jadi ini yang kita potong tuh nanti sebelah sini. Ini sebelah sini. Nah, ini kita potong karena ini terlalu panjang banget. Potong, nah seperti ini potongannya. Kemudian yang sebelah sini ini ada gerigi-gerigi ini ya, kita buang. Karena buat apa? Buat nanti ada natnya di situ. Sampai sini aja, jangan sampai sini, jangan. Cuma sampai sini aja. Oke. Lepas, nanti kita akan bor coba mas spionnya mas. Kita ukur dulu. Oke, ini udah kita ukur. Jadi yang sebelah sini itu sudah kita pasang. Ini, jadi jarak paling maksimal. Jadi ini, jadi jarak paling maksimal itu
kita ngikutin ini ya, ngikutin nat sini. Nah, turun lagi. Nah, ngikutin nat sini sampai sini. Karena apa? Karena kalau terlalu ke depan, nanti untuk baut yang sebelah sini, nah ini kita udah kita lubangi, nanti nggak bisa ini, terlalu mentok sini malah jelek. Jadi mending pas itu, paling maksimal di situ. Terus sudah kita ukur juga untuk jarak pandangnya tuh udah oke lah, udah cakep. Nah, ini sudah selesai, kita taruh dulu, kita lihat-lihat yang lain. Nah, untuk penggarapan ini sudah hampir selesai, mungkin 1-3 hari lagi rampung. Ini sudah rampung semuanya, sudah rampung digarap. Ini plafon juga sudah naik, terus ini udah siap semuanya lah, pokoknya udah siap semua. AC juga udah ready, yang tadinya AC nya itu agak ke bawah kayak gini ya. Nah, sekarang udah kita lebih ini ya, lebih kita maksimalkan ke dalam, jadi agar ruangan untuk subwoofer itu bisa lebih maksimal. Jadi seperti itu. Untuk luarnya, body kitnya udah terpasang, dan ini grillnya juga sudah kita ini ya, sudah kita lepas, baru kita cat. Jadi nanti kita sesuaiin body tambahannya, jadi biar kelihatan simple tapi tetap elegan. Ini yang samping juga udah kepasang, yang belakang juga udah. Coba kita lihat. Ah, ini lampunya juga udah terpasang juga. Mantap. Keren. Siap buat kerja, tambah semangat. Nah, ini headlampnya juga udah terpasang. Mantap ya. Terus untuk sennya oke, okay. Pasang semua. Oke, okay. Kita matiin lagi. Terus ini juga udah kita sepet, karena ini ownernya minta dibenerin, itu agak penyok-penyok dikit kemarin yang sebelah sini sama sebelah sini. Nah, ini dicat kemarin, nunggu kering, ini udah kering kayaknya. Karena cuacanya sini mendung terus ya. Jadi apa ya? Enggak cepat kering. Bumper belakang juga udah kelihatan wangun lah daripada yang kemarin. Tinggal kita ganti velg. Jadi ini udah terpasang, instalasi juga udah terpasang semuanya, kabel-kabel. Jadi ini udah cocok lah. Ini udah mirror loh. Nggak kayak yang itu loh, nah, itu mirrornya pakai manual itu, yang itu tuh. Nah, yang itu kita pencet aja. Oh, belum di ACC. Oke. Wih, mantap. Oke. Wih, mantap banget. Keren, 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 keren. Buka lagi coba.
Wish. Jadi udah serba elektrik ya. Mungkin ini nanti juga kita tambahkan start-up engine. Wih. Jadi mobil L300 rasa apa ini nanti? Rasa Pajero Sport. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, sekian dulu video dari Bang John kali ini. Video project mobil L300 punyanya Mas Alfian dari Tuban, Jawa Timur. Mudah-mudahan ini 2 hari lagi kelar dan kita bisa review keseluruhannya termasuk ganti pelek dan lain-lain, dan kita mau ngeliatin semuanya. Jadi segitu aja video dari Bang John. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Nanti jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, dan apalagi ya, banyak banget permintaannya ini. Yowis gitu aja lah. Yang penting semoga kalian semuanya sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Yang sakit cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali, bisa mencari rezeki yang halal, berkah barokah, dan tentunya bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.